Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton kita satu keluarga. Saya Chang Yating. Chen Shouqing dan Huang Yilin dari Kemboja bertemu di Taiwan. Mereka menjadi teman baik dan membuka toko makanan di Taipei, menjual makanan tempatan. Walaupun umur mereka berbeda banyak, tapi mereka adalah teman baik, hubungan mereka seperti saudari. Kami masuk ke toko makanan ini akan mendapati banyak masakan, adanya mie pedas dan makanan Vietnam. Bos toko makanan ini sedang sibuk memasak. Berbicara dengan mereka, mendapati mereka dari Kemboja, tapi bukan saudari dari sekeluarga. Saat itu, Huang Yilin mau membuka toko masakan, dia ingati saudari sekampungnya Chen Shouqing membantu bersama. Dia sangat pintar dalam pelbagai hal. Kami sudah lama berkenal dan saya tahu dia pintar dalam masakan. Dia baik terhadap tetamu juga. Selepas mendapat ajakan untuk membuka toko, Chen Shouqing segera bersetujui. Iya, saya segera bersetuju dan saya merasa gembira. Adik dia pintar juga, sungguh bagus. Dia punya pengalaman juga. Mereka sibuk dalam toko ini bekerja sama, bekerja bersungguh-sungguh dan saling bekerja sama. Hubungan mereka seperti saudari, tapi dua orang bekerja sama pastinya ada pertengkaran. Tapi mereka akan berbicara supaya masalah dapat diselesaikan. Pastinya ada pertengkaran, tapi kami selalu berbicara. Kalau masalah selesai, kami tidak masuk dalam hati, saya akan melihat saudari. Kalau saudari kelihatan tidak senang hati, kami akan berbicara. Beginilah. Di Kemboja, kedua-dua orang ini tidak berkenal kerana mereka menetap di Taiwan menjadi teman baik dan bekerja sama. Sudah setahun, toko makanan mereka akan diperbesarkan. Mereka bukan saja berusaha bersama, malah menjadi teman yang baik di Taiwan.